Okay, ini keadaan kaki hari ke-18. Silap, 17. So, sekarang dah sampai ke Kem Kacang pada pukul 9. Hari ini kita overtime sebab cuaca tak mengizinkan hujan. Hopefully orang kat belakang selamat. Hi guys, Sembang Traveller BTP minggu ini bersama saya, Izza Rosli. Kiza, tadi aku pernah nampak footage kau tunjuk kat aku yang mana kaki kau macam ada something happen, apa? Berkulat. Kulat air. Kulat air. So, benda tu jadi kat mana? So, trip tu trip Pematang Si. Pematang Si ni laluan tengah-tengah di antara Gunung Loring dengan Jelawang. Jelawang. Dengan Stong. So, masa trip tu musim hujan. Okey, musim hujan. So, kasalah orang panjat gunung ni kalau musim hujan pun dia naik gunung tak? Ke dia memang tak dia tahu belasak yang atas tu hujan selagi macam ni? Selagi hutan tak tutup, dia belasah. Oh, ya. Selagi hutan tak tutup, eh? Selagi hutan tak tutup, belasah. So, Pematang sini trip hujan, trip monsun kita panggil. Trip monsun? Sebab hari-hari hujan. Okey. Tapi, bestnya trip ni, dia dekat kawasan Pematang. So, hujan dia macam, dia punya track macam tak susah sangat lah. Sebab track dia lembut sikit. So, kasut aku pula time tu, tak tahu kenapa aku beli kasut waterproof ya. So, kasut aku waterproof. Dia tak breathable sangat. So, that's how it happens. Sebab bila kasut kau tak kering lagi, then kau terus guna for every single day, jadi macam tu. So, macam mana overcome benda tu? Bila dah tahu benda tu cempak, tu, tapi dalam misi lagi, dalam track lagi. So, pakai je, jalan. Mula, kita orang bawa lah apa, few spare stocking kan. Tapi kalau dah tak boleh juga, terpaksa lah aku sarung plastik. Sebab kita tak nak bagi dia bergeser lagi banyak kan. Tapi setiap malam memang kena buat treatment. Treatment macam pakai sabun ubat, kena biarkan kaki tu kering. So malam tu dah sejuk. Macam mana? Tak nak kena buat kah? Kalau tak esok kau siapa? Okey. So trip tu berapa lama nak banyak gunung tu? 6 hari. Dia tak ada gunung tau, dia puncak je semua. 16 puncak. Oh. Dia tak ada gunung. Kalau yang full circle yang aku pergi masa 2019 tu yang ada 2018. 6 puncak tu maksudnya satu hari satu puncak? 6 hari? Bukan? Tak juga. Dia kadang-kadang si puncak. Sebab dia just dalam Pematang dia macam ni je. Dia berpuncak-puncak. Puncak. Okey. Dah naik, turun, lepas tu naik balik. Okey. Tapi aku suka track. Aku lagi suka track macam tu sebenarnya. Sebab? Dia macam kau penat sikit, tapi kau turun balik. Dia boleh terus naik kan? Awak penat gila. Betul juga. Kan? Orang kenal kau mulai kerja kau. Okey. So, kerja keras kau. Usaha kau. Konsisten kau. Betul. Sebab orang tak pandang kau punya rupa. Okey, betul. Orang kerja kau. Yes. Dan itu kau boleh terapkan dalam every work you do. Dalam kehidupan hidup. Office, bekerja pun kau boleh. Okey.